Wakil Bupati Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H.R. Salim Arifin, S.M.C., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kendari di Aula Kantor Kecamatan Lalembuu. Dr. H.R. Salim Arifin menyampaikan bahwa Forum Kemitraan ini dalam rangka untuk menyinkronkan data agar program jaminan kesehatan nasional bisa lebih maksimal khususnya di wilayah Kabupaten Konsel ini. Ke depan, lanjut pasangan Hasurunudin Dangga ST, MM ini pemerintah daerah, Konsel akan berupaya untuk memasukkan pegawai yang non-pegawai negeri sipil, termaksud aparat desa sekabupaten Konawe Selatan untuk menjadi peserta JKN.